Tim Nasional Indonesia U19 memastikan tiket ke perempat final Piala AFC U19 2018 setelah menang 1-0 atas Uni Emirat Arab di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Rabu 24 Oktober 2018. Hasil tersebut membuat Indonesia menempati posisi runner-up Grup A. Adapun Uni Emirat Arab harus gigit jari karena tersingkir meski sempat menguasai puncak Grup A selama beberapa hari. Sementara itu, juara Grup A ditempati oleh Qatar. Qatar unggul produktivitas gol sebanyak 7-7 ketimbang Indonesia 6-6 dan Uni Emirat Arab 2-2. Indonesia sudah ditunggu Jepang yang dipastikan menjadi juara Grup B. Meskipun masih menyisakan satu laga terakhir melawan Irak, laga terdelapan besar Piala AFC U19 2018 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Minggu 28 Oktober 2018. We'll be right back.